Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini usia 27 HST guys. Tingginya sudah di atas kepala. Nah, di sini daunnya segini. Menurut saya kurang lebar. Nah, itu guys apa? Ini sebenarnya agak apa itu polinasinya itu loh yang kewalahan guys. Saran saya kalau kalian buat 1000 lubang ya, itu harus ada yang polinasi sekitar 3 orang ya. Sebenarnya 2 orang cukup, cuman biar lebih cepat lebih bagus lah. Minimal di 3. Nah ini banyak sekali yang kelewat guys. Nah ini juga, ini kelewat, ini nggak bisa karena sudah kuncup. Nah ini harus di atasnya ini. Jadi semakin ke atas, semakin ke atas kalau kita nggak cepet-cepet polinasi. Nah ini butuh polinasi sekarang, padahal ini yang lain sudah besar-besar guys. Nah sudah segini. Oh, lihat dulu. Tapi ada juga pohon yang kelewat gitu loh. Soalnya ini kurang pasukan polinasinya. Lebih bagus sih pakai itu ya, bantuan lebah. Itu kayaknya juga recommended. Ini banyak guys yang kayak kelewat-kelewat gitu. Ini penyakit nggak tahu. Lihat warnanya kuning bagian atas. Ini sambil ini ambil ngecek-ngecek gitu guys. Siapa tahu ada pohon yang baru mekar. Ini juga kelewat. Ini lihat kemarin guys ini seharusnya, tapi ini sudah ada satu, ada dua, pilihannya cuma dua ini, nanti nggak bisa ini. Nah ini sudah 1, 2, 3. Oke, sudah aman. Ada yang memang pohonnya sudah aman, ada 1, 2, usahakan 4 ya guys ya. Ini dari mulai cabang ke-7 kita polinasi. Nah ini juga telat, ini nggak bisa ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 sudah, 8 juga sudah, 9 sudah. Nah ini berarti enggak. Ini juga baru berapa ya, cabang 7 sudah, 8 sudah, 9 ini nggak bisa telat. Bisanya ini 10 sama 10, ini juga telat. Jadi 10 kita harus polinasi. Terus polinasi. Oke, seperti itu rapotel. Sini aman, ini akarnya. Ini sudah, aduh, bahaya guys itu. Aduh, ini juga sudah sih, sebesar telur sih. Mantap ini guys, tapi ini yang ke-7 ya, cabang ke-7. 8 masih kecil, 9 segini. Jadi nggak mesti guys, ya bawah satu besar itu nggak mesti. Tengah di atas. Nah ini guys, ini kasusnya yang belum polinasi sama sekali. Ini kan belum ada yang polinasi dari bawah. Nah ini seharusnya kemarin, tapi sudah kuncup jadi nggak bisa. Dan sekarang hari ini harus ini.
10 hari ini sampai kelewat ya, di atasnya ini terus ke atas, nanti panennya telat guys, kalau seperti itu. Oke, setelah saya pelunasi, ada kuning-kuningnya itulah. Aduh, ini kalau nggak buru-buru panas di kelainan sini. Ini juga sudah 3, suhunya panas guys, panas. Jadi nggak mesti yang bawah yang besar, bisa jadi yang atas yang besar. Seperti itu guys. CPM di 1500. Kita coba stay di 1500 guys. Nah ini yang 7, 8, 9. Waduh, ini juga telat guys. Ini tapi untung ada dua pilihan, jadi aman. Kita potong aja yang ini. Ini nggak bisa, ini harus di. Nah ini cuma ada dua. Ini telat. Ini kekurangan pasukan. Maklum guys, baru pertama nanam. Nah ini sudah 3. Ini sudah 3. Ini 1. 1 guys, ini. Ini sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Nah, semakin atas sih. Ini bisa, ini bisa. Aduh, ini cuma 1 ya. Ini. Jadi nanti nggak, kalau seleksi ini nggak bisa, nggak ada pilihannya ya, cuman ini mau nggak mau. Ini cabang ke-7, 8, 9, 10. Adanya di cabang 10 guys. Cabang 10 ini atas. Ini belum dipolinasi. Ini kita polinasi dulu. Nah sudah saya polinasi guys. Maka jadi kita cek yang ini cuma satu guys, cuma satu. Ini juga ya, satu. Oh, dua. Sudah aman lah ini. Dia semakin ke atas, semakin ke atas. Nah ini padahal ini yang bawah ya, tapi dia kecil. Nah itu yang kedua, ini lebih besar. Ini yang, nah jadi seperti itu guys, nggak mesti ya, makanya kita harus pelunasi sebanyak mungkin supaya bisa memilih. Nah ini juga sekarang ini, tapi cabang ke atas. Aduh, ini lumayan sih, ini daunnya lumayan lebar guys. Nah tapi ya nggak lebar-lebar amat. Oke, saya akan pelunasi lagi. Nah ini juga harus dipelunasi sekarang, sudah panas.